bersama saya pada hari ini Cik Nordin, salah seorang pengusaha yang menanam tanaman kelapa sawit. Jadi Cik Nordin, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh saya bertanya sikit ya tentang penggunaan baja di iGrow ni? Ya. Boleh ceritakan cara penggunaan baja apa yang Cik Nordin gunakan? Saya gunakan baja iGrow ni sejak bulan di kebun sini. Ini satu jenis saja baja di iGrow. Di iGrow saja. Sejak daripada bulan 4 tahun 2010. Okey, mula-mula pakai baja di iGrow, baja hijau saja. Baja hijau saja. Saya buat 100 ml campur dengan 18 liter air buat setengah bulan sekali. Sehingga bulan 8. Bulan 8 baru mula pakai baja merah. Baju merah untuk pokok ni lah. Dan pokok ni berbuah yang pertama. Dan pun umur usia sekarang benih ni nama dia benih baru. Dan baru masuk, belum ada dalam pasaran. Benih ni usia dia baru dalam, ikut sekarang baru masuk 20 bulan. Dan inilah buah yang pertama. Nama pokok ni Supreme. Pokok Supreme. Kalau ikut laporan dia, hasil dia setahun, hasil dia sebulan 1 hektar selepas 5 tahun lebih daripada 9 tan. Okey. Dan saya cara selain daripada pokok Supreme ni, saya pokok-pokok lain sebenarnya kat belakang dan tempat lain. Saya pun baja satu jenis baja aje. Di iGrow hijau dan di iGrow merah. Tapi sekarang yang untuk pokok yang dah berbuah, bulan pertama kita pakai di iGrow hijau yang dah buah macam inilah dan pokok lain yang besar. Bulan kedua merah, bulan ketiga pakai di iGrow hijau dan bulan keempat kosong. Bulan kelima gitu dan seterusnya lah. Itu saja. Ni dah berapa tahun dah usia pokok ni? Usia pokok ni daripada tanam sampai hari ini antara baru dalam 19 hingga 20 bulan. 19 bulan. Inilah tanaman kelapa sawit yang berusia kurang lebih 20 bulan. Kita boleh lihat di sini buahnya, ya, walaupun usia pokok ni masih muda, tapi buahnya, ya, kita boleh lihat sini buahnya banyak dan pokoknya subur. Bersama kita pada pagi ini Encik Isman, ya, salah seorang pengusaha ataupun penanam kelapa sawit. Cik Isman, boleh berkongsi sedikit tentang berapa usia pokok sawit ni, lepas tu baja apa yang dipakai, boleh berkongsi dengan kami? Boleh. Ya, saya Osman bin Muhammad Sum, Kampung Padang Sari, Mukim 4, Batu Pahat, Johor. Saya menggunakan baja di iGrow selama 20 bulan yang ada pokok sawit ini. Selepas saya gunakan 6 bulan, pokok sawit saya yang berumur 20 bulan sudah mengeluarkan hasil yang memuaskan. Jadi kami mengesulkan kepada semua petani-petani yang ada di Malaysia, tak kira pokok sawit, tak kira lah pokok jenis-jenis tanaman apa, gunakanlah baja di iGrow. Tapi cara menggunakan di pokok sawit, saya sarankan kali yang pertama kita gunakan hijau, menggunakan 200 ml untuk 20 liter. Dan kali bulan yang kedua kita gunakan yang merah sama juga 250 ml setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Maka pokok sawit itu akan berubah dan ia akan mengeluarkan hasil yang memuaskan. Bagi pihak kami, saya mengesulkanlah kepada peladang-peladang, petani-petani khasnya kepada orang Melayu supaya menggunakan baja di iGrow. Cik Isman ni gunakan apa, benih apa Cik Isman? Saya menggunakan benih Supreme. Nah, pokok Supreme ini kira pokok yang sudah akan matang lah. Selama berumur 5 tahun dia akan mengeluarkan hasil sekurang-kurangnya setiap 1 hektar, bukan hektar ya. Boleh mengeluarkan hasil 2 tan setiap bulan. Jadi 1 hektar 2 tan. 2 tan. Jadi saya mengesurkanlah kepada semua petani-petani yang ada di Malaysia, sekiranya ia menanam sawit, tanamlah dengan benih klon yang terbaru Supreme. Pasal Supreme boleh menghasilkan 1 hektar
Satu bulan, dua kali petik boleh dapat 2 tan sawit. Cik Isman, saya tengok pokok ni nampaknya subur. Ya, saya tengok tandan dia banyak. Boleh Cik Isman cerita sikit berapa tahun dah pokok ni dan berapa banyak tandan dia? Ya, pokok yang ada ni berumur 20 bulan daripada mula tanam. Jadi saya gunakan baja di iGrow lah. Jadi kita sekarang stok masa ni sudah mengira tanan-tanan yang keluar daripada pokok yang ada ni sebanyak 24 tandan. 24 tandan. 24 tandan. Jadi kami sukanlah kalau semua yang ada gunakanlah baja ni. Sebab yang pertama, kita menggunakan dia mengeluarkan hasil yang amat memelanjatkan. Dan yang keduanya, dan ia akan membesar secepat mungkin buah-buah yang ada. Ni pokok ni 20 bulan. Ya, dia punya tandan tu lebih kurang 24 tandan. Ha, 24 tandan. Pokok yang ada ini berumur 20 bulan yang mengeluarkan tandan-tandan 24 tandan. Belum dipetik lagi daripada mula. Cik Zul, boleh kenalkan diri, nama, kampung apa ni? Okey, saya Zulkifli bin Ahmad. Daripada sini lah, daripada Pek Sulong. Jadi kebun saya yang terletak di kampung Pari Muhammad. Jadi saya dah kebun ni seluas 4 ekar suku lah. 4 ekar suku. Jadi nampak dia punya keberkesanannya menggunakan baja di iGrow ni lebih kurang 7 bulan lah. 7 bulan kita nampak kesan dia, dan rata-rata kalau kita tengok dekat sini, kebun ni nak dapatkan buah yang bermutu tu, kalau sebelum ni kalau 10 pokok tu nak dapat satu memang payah. Tapi kalau tuan-tuan tengok dekat atas tu, pokok ini boleh dikatakan semua antara banyak-banyak pokok yang kat sini boleh dikatakan rata buahnya macam ni semualah. Rata lah. Kalau dulu nak dapat macam ni, kita kena cari 10 pokok, mungkin ada 1 pokok. Tapi kali ni kita macam ni, boleh katakan rata lah. Boleh katakan rata lah. Kalau ada 5 tu, satu je lah yang tak buah dia tak macam ni lah. Padat kan dia punya tu. Tengoklah tu. Memang padat. 7 bulan je guna. Jadi kalau nak guna benda ni, ataupun baju ni, ini memang hebat lah. Ni sukatan yang Cik Zul gunakan untuk pokok ni? Okey, macam pokok kita ni pokok dewasa kan. Pokok dewasa kita gunakan untuk satu pam yang 3 galen tu kita guna 300 ml. 300 ml untuk pokok yang berusia 14 tahun. Okey. Oh, yang ni 14 tahun ni. Yang depan tadi tu 18 tahun. 14. Semua 14. Oh, semua 14 tahun. Ini tinggi 18 kaki mu ni. Oh, tinggi 18 kaki. Ya. Apa saranan Cik Zul kepada apa ni berkebun-kebun ataupun petani-petani pengusaha sawit dekat Malaysia ni? Okey, kalau kita ada kebun secara kecil-kecilan, saya rasa sarankan supaya gunakan baja ni lah. Sebab apa, baja ni kita katakan dia sangat bermutu. Jadi kalau kita tengok sebelum ni baja air macam-macam jenis baja air. Tapi dia punya khasiat dia pun hasilnya tak begitu menggalakkan. Jadi kita rasa macam tak confident lah baja-baja air yang lain tu. Jadi harap pada petani-petani semua supaya gunakanlah baju ni. Memang dah nampaklah bukti dia. Cuma bukti itu kalau nak tahu kena bersabar. Sekurang-kurangnya mahu 7 bulan gitulah. Jadi harap saya semua yang gunakan baju ni teruskan baju guna ni, dan bagi mereka yang nak mencuba, tak payah mencuba. Memang betul ini baju memang special. Memang spesialnya. Saya tahulah baju ni, dan saya pun dulu tak percaya dengan baju ni. Tetapi bila saya tengok dia punya latar belakang syarikat yang buat, kemudian pengusaha dia, kemudian dengan struktur kelang dia, dengan marketing dia apa semua sampai masuk ke luar negara, insyaAllah lah baju ni dapat membantu tuan-tuan menambahkan hasil. Saya yakin lah. Secara kesimpulan, Cik Zul yakinlah dengan baju di iGrow ni. Yakin sangat. Kalau kita kata orang tu dulu satu ekar tak percaya boleh dapat satu tan, sekarang dia jadi bukti lah. 4 ekar suku boleh dapat 3 tan 900 kilo. Okey apa? Sekali petik. Satu bulan 2 kali petik. Bermakna kalau kebun saya ada 4 ekar, dah sama macam saya ada kebun 8 ekar.
demi hasil dia. Kemudian ni saya melawas, saya melawas ni semua orang ngeluh lah, semua orang ngeluh. Kata baik tak ada buah lah apalah semua kan. Tapi insyaAllah dengan ni tak ada buah pun tapi berat dia lebih, kita pun dapat hasil jugalah. Jadi macam itulah saya sarankan semua pada para petani, gunakan baju ni. Dan niat jugalah kalau kita gunakan baju ni untuk diri kita kan, untuk menjana ekonomi lah. Mudah-mudahan lah. Ni Cik Zul, ni pokok ni dah berapa tahun Cik Zul? Pokok ni sebenarnya dah 8 dikurang dalam tahun 1996 sampai sekarang lebih kurang 14 tahun lah. Jadi pokok ni kalau tengok tinggi dia lebih kurang dalam 18 kaki lah. Jadi sebelum ni satu tandan tu yang besar atas tu nak dapatkan satu tandan 30 kilo memang susah. Ini kita dah pakai lebih kurang 7 bulan, dua kali baja lah. Baja merah tu kita sembuhkan 2 bulan sekali. Itulah hasilnya, nampak lah tu. Satu tandan pastilah tu, tu 30 kilo lah tu. Sebelum ni tak ada 20 kilo pun tak dapat ya? Tak dapat ni. Walaupun dah usia pokok dah lebih kurang 18 tahun. Memang jarang lah jumpa pokok 18 tahun jumpa macam ni kan, sampai 30 kilo ni berat dia kan. Jadi ni selepas gunakan di iGrow dah 2 kali semburan. 2 kali semburan 7 bulan lah. 7 bulan, so dah nampak lah kat mana dia buah tu. Anggaran berapa kilo tu Cik Zul? Ini 30 kilo senang-senang lah ni. 30 kilo. Satu tandan.